Saat ini sebaiknya kita fokus untuk menyelesaikan perhitungan suara. Proses perhitungan suara sampai saat ini belum juga rampung. Walaupun perhitungan masih berjalan, jelas terlihat bahwa Pak Prabowo saat ini sangat memimpin jauh dari yang lain. Dan begitu juga perhitungan suara pemilihan legislatif juga sudah berjalan. Nah, saat ini sebaiknya kita fokus untuk menyelesaikan perhitungan suara untuk kita sebelum menentukan langkah-langkah ke depan, apakah koalisi ataupun juga tahapan-tahapan apa yang akan kita laksanakan. Dan juga PDIP, PKB, NasDem semuanya masih bergabung di dalam pemerintahan saat ini. Jadi mari kita bersama-sama menyelesaikan masa jabatan pemerintahan saat ini dan juga mempersiapkan untuk pemerintahan berikutnya. Jadi kita fokus untuk perbaikan saat ini untuk agar kita terjadi smooth transitioning kepada pemerintahan yang selanjutnya. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.